Oke teman-teman, kali ini kita berada di Sukoreno, Pasuruan, Jawa Timur. Dan hari ini kita berada di salah satu tempat, yaitu sebuah makam teman-teman. Makam desa atau makam dusun, yaitu Dusun Sukoreno teman-teman. Nah di sini, di makam tersebut atau di makam di sini, itu ada sebuah bangunan yang terkubur cukup lama di sini ya teman-teman. Kurang tahu ya, ini dibangun di era masa kerajaan Majapahit kah atau di era masa Singosari, karena lokasinya ini juga tidak jauh dari Candi Jawi teman-teman. Ya, Candi Jawi ini kurang lebih 2 kiloan dari sini Candi Jawinya teman-teman, kalau kita tarik lurus ke sana Sobat Cakra Panorama. Nah seperti ini, berbentuknya seperti zoni persegi dan ada ujungnya habisnya persis seperti zoni itu. Nah seperti inilah lokasinya. Jadi di beberapa tahap ekskavasi itu ditemukan juga arca makara, arca duarapala, arca kala ya teman-teman. Banyak sekali ditemukan di sini ternyata. Di tahap akhir kemarin juga ditemukan arca Garudia, ya arca Garuda Wisnu Kencana. Nah, seperti inilah lokasinya. Jadi ini benar-benar di area makam teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Dan ini ada pohon beringin ya, pohon beringin ini sudah dipotongin seperti ini dan sudah dipotong. Dan ternyata di situ kemarin itu ditemukan banyak sekali arca. Jadi peninggalan sini itu masih utuh. Dan di situ juga ada makam. Makam entah baru atau apa itu kedepannya akan dibongkar teman-teman, ya. Ada sebuah makam di sana. Nah, itu nanti akan dibongkar. Nah, banyak sekali batu andesit yang ada di sini. Jadi berserakan. Nah, mungkin kedepannya akan di disusun ulang ya teman-teman. Disusun ulang kemudian menjadi cagar budaya yang cukup luar biasa. Nah, ada beberapa talut ya, talut yang sudah digali dan sudah nampak kayaknya itu ya teman-teman. Nah, itu adalah talut ya yang sudah nampak dan sudah kelihatan. Oke, nah ternyata di sini tuh banyak sekali makam-makam teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini ya yang kayaknya yang candi yang baru digali itu, atau temuan-temuan baru yang ada di sini, yaitu sebuah makara seperti pintu masuk-masuk candi itu ya. Dan sudah ditulis teman-teman, mungkin nanti juga akan disusun, nanti cari bentuknya seperti apa ya Sobat Cakra. Nah unik-unik teman-teman ya. Ini beda ya, sama seperti peninggalan dari kerajaan-kerajaan Majapahit. Beda banget, ya sangat beda. Karena ukirannya ini lebih apa ya, lebih halus. Tapi belum tahu ya, belum tahu. Karena belum ditemukan angka tahun berapa ya bangunan ini dibuat, kemudian bangunan ini di era apa, ini belum diketahui. Ya, tapi ini seperti bangunan di era Kerajaan Singosari itu. Nah ini berada di benar-benar di area makam, benar-benar di area makam. Nah di sini, nah, coba lihat. Dan ini adalah bebatuan batu bata merah yang kemudian di atau ini palut keliling teman-teman, palut dari apa, lalu dari bangunan ini. Nah itu sebagian yang di sana itu sudah digali ya, coba nanti kita ke sana ya supaya kita lihat bangunannya teman. Nah ini yang ditemukan di kotak sana ya, yang ada yang sudah digali itu ya teman. Coba kita geser ke sini ya. Nah bagus banget teman-teman ya, ternyata
Anda ini yang berada di, oh ini dibuang ya teman-teman, di samping-samping kanan kiri ya, pembuangannya. Jadi full makam ini ternyata di bawahnya itu merupakan sebuah bangunan yang terkubur ya. Mungkin usianya sudah ratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun ya, karena ini belum juga ditemukan prasasti atau angka tahun pembuatan dari candi ini. Ketika sudah ketemu ya, bisa tahu ya ini dibangun di era apa teman-teman, karena belum dapat informasi yang valid dari tim ekskavasi ini bangunan tahun berapa atau dibangun pada era apa, itu belum tahu teman-teman ya, karena masih diteliti dan masih dikali dan masih terus dicari sebuah prasasti atau angka tahun dari pembuatan tempat ini ya, atau dulu difungsikan sebagai apa juga belum tahu teman-teman sobat Cakra Panorama. Nah, wow, jadi ada pohon-pohon yang sangat besar sekali ya pohonnya teman, yaitu pohon beringin. Nah, ini merupakan sebuah tempat suci ya teman-teman. Kalau kita melihat bentuknya itu, kalau teman-teman tuh kalau di seperti lingga zoni atau zoni ya, persegi kemudian ada moncongnya depan sini. Nah, kadang-kadang kalau warga sekitar itu ya gali makam, kadang-kadang temukan sebuah batu bata merah, kemudian dari struktur-struktur candi gitu loh, teman-teman. Nah, itu seringkali warga saat menggali makam itu ditemukan sebuah bagian dari sebuah candi, teman-teman. Luar biasa sobat Cakra Panorama, coba kita geser ke sini ya. Nah, ini ya teman-teman sobat Cakra Panorama, dan ini masih asli teman ya, masih asli bangunan yang dulunya terkubur di sini. Gimana Bapak Ari? Bapak Ari gimana Bapak Ari? Di ekskavasi tahap ketiga ini yaitu sebuah kalama kara yang ukurannya kira-kira tidak mau diamankan.
di ruangan yang ada di tempat ini. Berat teman-teman ya. Jadi ini teman-teman dari Balai Pelestarian dan dibantu warga mengamankan ya atau dimasukkan ke dalam. Yaitu sebuah kalang makarah temuan di ekskavasi di tahap ini. Biasanya di atap pintu masuk teman. Ternyata berat loh. Itulah tadi kala makarah biasanya itu di atas pintu masuk sebuah bangunan suci teman. Nah seperti inilah dari bekas-bekas akar ya pohon. Jadi ini adalah di bawah pohon teman. Jadi ada bagian-bagian candi yang terkena akar teman, tertindih dan kemudian ada kerusakan pecah ya mungkin akibat akar-akar itu teman. Suka cakrapan ulama. Ini dipotong ya, nanti dihabiskan. Nah, ini proses pembersihan. Oke, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Ya di situ juga ada ternyata masih ada talut yang digali. Oke, Sobat Cakra Panorama, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.